benda-benda gaduh-gaduh ni tak baik, tak bagus. Tapi kalau kat UFC ni, bagus juga. Kalau isu nak suruh Awi kuruskan berat badan, nak samakan berat badan kita, tak ada hal. Boleh, kita boleh diet. Ha, jom. Isu set je. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Abang, cuba buat penjelasan pasal viral untuk hentikan fitnah juga, bang. Aduh. Aku sebenarnya, geng, nak dekat sebulan dah ni. Orang asyik minta jelaskan, jelaskan, jelaskan. Aku buat konten, buat video kat TikTok pun orang minta jelaskan. Jelaskan apa, geng? Apa yang terjadi? Aku sebenarnya tak tahu apa yang terjadi. Nak jelaskan macam mana? Apa yang nak dijelaskan? Ah, kalau kau nak aku jelaskan, kau letak video, bukti, fakta, semua benda yang ada dalam cerita tu, then aku jelaskan. Alah, tak elok lah gaduh-gaduh. Benda-benda gaduh-gaduh ni tak baik, tak bagus. Zaman dulu-dulu, zaman sekolah dulu, okey lah gaduh-gaduh kan. Cerita cara baik je. Tapi kalau kat UFC ni, bagus juga. Dia gaduh secara, ada undang-undang dia kan. Secara sebab UFC ni sukat. Okey lah. Kalau isu nak, set je isu. Isu set je. Kalau isu nak suruh Awi kuruskan berat badan, nak samakan berat badan kita, tak ada hal. Boleh, kita boleh diet. Ha, jom. Isu set je. Kalau korang sokong, korang komen kat bawah. Isu set. Jom. Sekarang, kamu nak pukul ke tambah pukul ni, ha? Tangannya mau lurus ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya, Mr. Idea Go!